padaku. Wo wo wo. Sebelum saya tanya-tanya, biarkan beliau menarik nafas dulu ya. Gokil sekali lagi, tepuk tangan untuk Om Bagus and Daryl. Lagu Nakal yang sebenarnya itu, well, beatnya itu dangdut gitu ya Kang ya. Tiba-tiba langsung kayak rock ini. Tapi ini semua juga berkat tangannya dari Mas Oni and Friends. Tepuk tangan dong semua. Dan juga teman-teman, luar biasa. Thank you Mas Oni. Kita mau nanya dulu komentar mungkin ya. Dari teman-teman Gigi. Mungkin kita mulai dengan Arman Hermansyah. Ya, itu Anang, Pak. Itu Anang ya? Ya. Saya Anang Maulanang. Gimana, yes atau no ini? Enggak, ternyata gue baru sadar bahwa lagu itu salah gue yang nyanyiin. Ah. Karena paling pas, Pak. Pusing, pusing, pala ini pas banget buat dia. Enggak pas sampai buat botak gue. Ya? Yoi. Kang, ini nyangka gak sih Kang lagu yang beatnya dangdut tiba-tiba langsung rock banget Om Bagus yang bawa ini? Pertama sih, Oni and Friends. Gokil ya. Semennya keren banget. Tepuk tangan buat Tony and Friends. Thank you nih. Lu bikin stringnya. Ama kalau Bagus tuh kita pernah dulu tahun berapa ya Gus ya? Kita karena kolaborasi di Trisakti ya dulu ya. Ada satu acara lah. Kan. 2000-an awal ya. Itu emang yang gua rasain. Apapun lagu Gigi.
yang dibawain sama dia jadi rasanya merasanya bagus gitu. Rasanya nakal ya. Oke, kalau kayak gitu. Bukin, silakan dulu. Ini temannya dia lama nih. Gak nyangka gue. Gue juga gak nyangka. Maksudnya gak nyangka. Enggak, soalnya kan biasa lihat dia bareng band kan. Langsung di intro aja dia udah gaya kayak gitu. Baru lihat ini. Bener-bener bagus. Alah, keren gue sebeneran gue. Nangat gue. Thank you, thank you. Semua sekali lagi tepuk tangan buat Bagus dulu. Terima kasih.